Aktor Brian Domani mengaku takut saat harus memerankan karakter seorang jurnalis dan fotografer dalam film religi remaja berjudul Merindu Cahaya The Amstel. Menurut aktor kelahiran Jerman 19 tahun lalu itu, film ini akan menjadi peran pertamanya dalam sebuah produksi film religi. "Ini pertama kali aku main film ada religinya, kisah cinta ada religinya. Agak takut, tapi mudah-mudahan lancar semuanya," ujar Brian saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 15 Februari tahun 2020. Namun Brian enggak menjelaskan lebih lanjut seperti apa ketakutan itu. "Aku enggak bisa kasih tahu detail karena ada kaitannya dengan karakter. Takut ada salah informasi yang diberikan karakter aku," kata